Warga Kabupaten Bangka Selatan mengapresiasi pemerintah setempat yang telah menyelenggarakan bazar UMKM yang bertajuk Kemilau Pesona Bangka Selatan 2024. Dalam momentum itu dimanfaatkan masyarakat untuk berburu kuliner yang dijual para pelaku UMKM peserta event. Salah satu warga Desa Kepoh, Siti mengaku, sengaja datang ke lokasi event untuk berburu kuliner, khususnya yang jarang dijual di Tobo Ali. Selain itu, Siti menilai event kali ini lebih seru dibandingkan yang sebelumnya, karena saat ini kulinernya lebih beragam dan bervariasi. Tidak hanya itu, menurutnya, upaya yang dilakukan pemerintah ini sangat tepat, karena sebagai warga bisa berkontribusi menggerakkan roda perekonomian dengan berbelanja ke gerai-gerai UMKM yang ada. Dalam rangka mau lihat-lihat kuliner di sini, soalnya kan di sini lagi banyak yang jualan. Terus jualan di sini tuh banyak yang kalau di luar tuh nggak ada yang jual, Bang. Jadi kami sangat antusias nih mau datang ke sini. Apalagi di sini saya sendiri beli lumpia beef. Kan kalau di luar sana belum tentu ada yang jualan. Kalau tahun ini ya, maksudnya dibanding tahun kemarin, ini lebih ramai dan lebih seru. Lagian di sini juga lebih banyak variasi jualan, mulai dari es. Walaupun jauh, kami tetap semangat ke sini demi bantu UMKM. Sementara itu, Helfri, pengunjung asal Belinyu, menilai langkah yang dilakukan pemerintah Bangka Selatan sangat tepat untuk menggerakkan ekonomi. Ya, sangat senang lah kita. Ini bisa jadi event percontohan lah buat kabupaten yang lain lah. Apalagi Belinyu ya. Pengen bikin acara kayak gini sebenarnya. Wah, mantap nih. Ratusan UMKM ya. Tinggal milih. Jadi kayak gua bagus sih acara ini, event ini. Sangat jadi percontohan lah gitu. Terbaiki untuk sementara sih kayak. Ya, lebih sering event lagi lah yang kayak gini maksudnya. Itu ada apa itu pisang lupa ya. Pisang ada. Snack-snack kecil lah kayak bakso tadi, kita satu rombongan bakso nasi goreng di sini. Pagi-pagi kan belum buka semua tadi. Pas sampai sini jam berapaan ya? Masih banyak tutup. Dirinya juga menilai hal ini juga harus menjadi percontohan bagi kabupaten lainnya untuk melaksanakan event seperti ini. Selain memfasilitasi anak muda menyalurkan bakatnya melalui event ini, juga ekonomi pasti akan bergerak. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Eko Septianto Rashim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.